yang bisa dilihat di sini. Halo sahabat YouTube, jadi ini Kometo Transporter baru saja dari inlet setelah pemasangan box feeder yang ke-378, dan saatnya dia berada di outlet dan ternyata mau diparkir. Ini berarti ada Kometo Transporter lagi yang akan datang mengangkut box feeder ke-379. Nah, kita lihat proses cara parkirnya Kometo Transporter. Prosesnya agak lambat, beda halnya kalau kereta cepatnya yang lewat. Barangkali di sini akan menyesuaikan, namun setelah itu di jalur elevated akan bergerak dengan kecepatan kurang lebih 350 km per jam. Sementara Kometo Transporternya, ya sebagaimana kita maklumi dalam proses pengangkutan box feeder selama ini begitu pelan. Akan diperkirakan 5 km per jam. Nah, ini cuma 1 km, berarti ya sekitar 10 menit lah, 10 hingga 15 menit. Oke, ya, sudah selesai sahabat YouTube, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukkan kritikan dan saran demi perbaikan. Saya Kusnunjol, KD Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi proses parkir daripada Kometo Transporter dari yang keluar dari outlet, tentu saja dari arah inlet yang ada di Gado Bangkong. Prosesnya tadi sudah disaksikan dan saat ini masih dalam keadaan mesin hidup, terparkir menunggu Kometo Transporter yang Kometo Transporter yang mengangkut box feeder ke-379, ya, yang akan melewati jalur trek kereta cepat Jakarta-Bandung.